Halo sahabat Boboto dimanapun kalian berada, aku mau ngasih sedikit informasi buat kalian. Kalau sekarang akun media sosial Viking Jawa Tengah udah berubah nama menjadi Boboto Jawa Tengah. Yuk buat kalian kepoin akun media sosial Boboto Jawa Tengah dan kita seru-seruan di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Julio. Terima kasih ya yang sudah stay tune di channel ini. Kemudian yang baru pertama kali melihat channel ini, baru pertama kali mampir di video ini, sesuai dengan request dari teteh-teteh yang tadi, jangan lupa subscribe. Oke, kali ini kita akan memberikan informasi ataupun memberikan berita tentang Persib, yaitu tentang Davide Silva ya. Davide Silva ini diisukan akan meninggalkan Persib di musim depan. Kita sudah tahu Davide Silva, beberapa kali kita sudah membahas ya tentang Davide Silva ini, bahwasanya umur dari Davide Silva kalau nggak salah sudah 35 tahun. Tetapi tidak usah dipungkiri lagi bahwasanya saat ini di kompetisi saat ini top skor adalah Davide Silva ya. Nominasi top skor yang ya menurut saya paling tinggi adalah Davide Silva. Kemudian banyak isu juga yang menginginkan Davide Silva ini kembali lagi ya, ada di Persebaya Surabaya khususnya Bonek ya, menginginkan Davide Silva ini kembali lagi. Kemudian di PSIS Semarang juga sama, menginginkan Davide Silva, karena beberapa saat yang lalu sebelum di Persib itu kan memang diisukan di PSIS Semarang, kemudian jadi di Persib. Nah, jadi gini loh Boboto ya, untuk Boboto bahwasanya Davide Silva ini apakah benar nanti akan meninggalkan Persib di kompetisi musim depan atau tidak. Ini tergantung dari manajemen dan pelatih Persib untuk musim depan, yang tentunya beracu pada hasil kompetisi tahun ini ya. Hasil kompetisi tahun ini apakah memang Persib itu bisa memuaskan lebih-lebih juara atau tidak. Tetapi menurut saya juara apa tidak, saya rasa Davide Silva ini juga masih layak di Persib. Kenapa alasan saya seperti itu? Karena Davide Silva ini akhir-akhir ini mencetak gol yang sangat luar biasa ya, mengukuhkan menjadi top skor. Sementara itu kan bukti bahwasanya bomber ini memang bomber berkualitas. Tetapi sekali lagi bahwasanya tim-tim di luar sana pasti akan menggoda Davide Silva. Tergantung Davide Silva itu nanti tergoda oleh tim-tim lain atau tidak. Yang jelas soal finansial tidak usah diragukan lagi, bahwasanya di Persib itu tetap aman, nyaman ya. Mulai dari keuangan, bonus dan lain fasilitas itu memang Persib lebih unggul. Biasanya pemain yang berusia 30 ke atas ini sudah memikirkan itu bukan karir lagi yang dipikirkan, tetapi finansial yang mapan. Nah, jawabannya adalah di Persib. Ya, jadi kalau kemungkinan besar Persib itu menginginkan Davide Silva untuk bertahan di Persib Bandung, saya rasa pasti akan diterima oleh Davide Silva. Umur 35 tahun untuk pindah klub, sedangkan klub lamanya itu masih meminati dan nyaman, saya rasa sulit banget untuk PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya mendatangkan Davide Silva ya, karena di sini sudah nyaman dan keluarga juga oke di Bandung. Jadi menurut saya sangat sulit banget untuk Davide Silva pergi dari Persib Bandung dan bergabung di PSIS Semarang ataupun Persebaya Surabaya. Menurut saya seperti itu ya teman-teman Boboto. Jika ya, dalam kurung jika Persib masih menginginkan. Tetapi jika Persib tidak menginginkan ataupun tidak memperpanjang kontraknya, nah itu beda lagi, itu pasti akan memilih tim-tim dua tadi yang memang sangat kemungkinan ngebet ya mendatangkan striker berkepala pelatas ini. Menurut Boboto bagaimana soal Davide Silva, apakah masih Anda menginginkan di Persib Bandung ataupun terserahlah nanti. Tulis saya di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton Boboto Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.